Pemirsa, dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati di Desa Taman Sari, anggota Pramuka Peduli Kuarca Pati turut berkontribusi gotong royong bersama bahu-membahu kerjakan perehaban Musola Nurul Ilmi di lokasi sasaran TMMD. Bersinergi dalam pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Pramuka Peduli Kuarca Pati bantu perehaban Musola Nurul Ilmi di lokasi sasaran TMMD. Dalam rehab tersebut, anggota Pramuka Peduli Kuarca Pati bersama anggota Satgas dan warga setempat bantu gotong royong bersama, bahu-membahu bekerja bersama pelangsiran dan penataan paving. Subakti, anggota Pramuka Saka Kalpataru mengatakan, kegiatan yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian kepada warga Desa Taman Sari dengan turut membantu dalam program sasaran fisik TMMD. Kegiatan ini dalam rangka partisipasi warga Kabupaten Pati untuk aksi TMMD, jadi tentara manunggal masuk desa, utamanya kegiatan rehab Musola Nurul Ilmi di Desa Taman Sari, Kecamatan Jaken. Saya kira cukup positif tadi adik-adik pramuka membantu dalam hal ini ya, apa distribusi paving dari depan ke lokasi pemakaman. Jadi tujuannya sebagai bentuk kepedulian warga Pati dalam hal membantu kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di Desa Taman Sari. Harapan kami musola ini nanti lebih dengan adanya pavingisasi lebih mudah untuk dijangkau masyarakat, jadi jalannya tidak becek lagi dengan adanya pavingisasi. Subakti berharap dengan adanya pemavingan halaman musola Nurul Ilmi menjadi berkah untuk warga setempat karena halaman musola tidak menjadi becek saat hujan tiba. Dari Taman Sari, Ceken, Tim Liputan Banyumas TV melaporkan.